Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kang Ahmad DACH ya, yang selalu berbagi informasi tentang perkembangan Torci Sumdawu dan kegiatan berbagai hal menarik di Kota Sumedang dan sekitarnya. Yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar ke depan dapat memberitahuan bila mana channel ini mengupdate video terbaru. Nah sahabat YouTube, simak saja videonya dari awal sampai akhir ya. Di sini saya melihat daerah Bukit Bojong Totor ya dari kejauhan, dan mohon maaf visualisasi kurang jelas ya karena terkendala kameranya kurang begitu bagus ya. Setiap harinya pengerukan tanah di Bukit Bojong Totor terus berlangsung ya sahabat YouTube, karena kemarin ada kunjungan Menteri PUPR ya. Kunjungan itu adalah kunjungan kerja untuk percepatan pembangunan di area Seksi 2 ini ya, dan seksi 4, seksi 5, dan seksi 6 ya, sudah ditinjau oleh beliau untuk percepatan di tahun 2022 ini akan rampung ya, informasi yang saya dapatkan. Nah sahabat YouTube, saya mendapatkan info terbaru ya, ada satu rumah yang dulu sempat belum direlokasi ternyata sekarang sudah dibongkar ya. Nah sahabat YouTube, di rumah itu adalah tempat saya spot meninjau ya, pantauan darat dari sana ya. Mungkin ke depan saya akan berpindah ya, memvisualisasikannya, karena rumah itu sekarang sudah dibongkar ya sahabat YouTube. Dan semoga saja ya bapak dan ibu yang rumahnya dibongkar mendapatkan tempat yang lebih baik lagi dan tempat usaha yang bagus ya kedepannya. Mudah-mudahan saja ya, kita doakan ya sahabat YouTube.
Nah, di sana ternyata ada pengerukan gundukan tanah ya, sahabat YouTube. Pengerjaan terus dilakukan untuk percepatan penyambungan main road ya nantinya. Nah, kita akan lebih mendekat lagi ya di video berikutnya ya, sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, saya rasa sekian dulu pantauan perkembangan Tol Cisumdawu di daerah Mulyasari ini. Dan saya terima kasih banyak ya untuk sahabat YouTube semua yang selalu mendukung dan selalu menyimak video-video dari saya. Dan jangan bosan-bosan ya untuk menyimak ke pantauan Tol Cisumdawu di seksi 2 ini. Dan kita akan memantau ya sampai nanti selesai pembangunan seksi 2 Sirna Mulia ini ya, sahabat YouTube. Dan kita doakan saja para pekerja yang bekerja di Tol Cisumdawu seksi 2 ini disehatkan dan dilancarkan dalam bekerja di lapangan ya. Dan saya undur diri saja, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.